Cabut dari Watford, Milan dan Liverpool siap tampung Ismaïla Sarr. Agen dari Ismaïla Sarr mengatakan kliennya bakal cabut dari Watford dan ada dua klub yang siap menampungnya, yakni AC Milan serta Liverpool. Sarr membela Watford sejak tahun 2019 silam. Pemain asal Senegal ini tampil apik di pos winger kanan. Di musim pertamanya, ia memang gagal membawa Watford bertahan di Premier League. Saat itu, ia mengemas 6 gol dari 30 laga. Namun di divisi Championship, Sarr tampil ciamik. Ia mengemas 13 gol dari 39 laga dan sukses membantu Watford promosi ke Premier League. Ismaïla Sarr kembali tampil oke bagi Watford pada musim 2021-22 ini. Ia mengemas 5 gol dan 1 assist dari 16 laga di Premier League. Namun ia gagal membantu Watford keluar dari jerat degradasi. Sekarang ini klubnya berada di posisi ke-19 dan berpeluang terdegradasi lagi musim depan. Sekarang ini Sarr memang masih terikat kontrak dengan Watford sampai tahun 2014, namun ia siap cabut dari klub tersebut di akhir musim ini. Sarr ingin mencari pengalaman baru khususnya di klub papan atas. Ismaïla Sarr tak perlu repot mencari klub baru jika ia cabut dari Watford, sebab sudah ada dua klub yang siap menampungnya. Mereka adalah AC Milan dan Liverpool. Hal ini diungkapkan agen Sarr yakni Tierno Seidi. Ia akan meninggalkan Watford di akhir musim, Milan dan Liverpool tertarik padanya. Beber Tierno dalam wawancara dengan Afriqui Sport TV via Super Milan. Ini bukan pertama kalinya Milan-Liverpool dikaitkan dengan Sarr. Rossoneri sebelumnya dikabarkan sudah mengincarnya sejak masih di Rennes, sementara Torres mendambakannya sejak 2020 lalu. Hadapi jadwal horor pada bulan April, Liverpool bak kembali ke 21 tahun silam. Klub Liga Inggris Liverpool dihadapkan pada jadwal yang sangat menantang pada bulan April nanti. Kini Liverpool dihadapkan pada jadwal horor dan padat pada bulan April yang akan jadi tantangan besar mereka memburu gelar quadruple. Sementara, seperti diketahui, Jordan Henderson CS kini perlu merengkuh 3 trofi lagi untuk finish sebagai tim quadruple akhir pekan musim. Di tengah upaya memenangkan Liga Inggris, Liga Champion, dan Piala FA yang masih on the way, The Reds saat ini sudah mengantongi Carabao Cup yang mereka menangkan tempo hari. Mereka mengakhiri perlawanan Chelsea dengan agak susah payah di final lewat adu penalti yang menegangkan. Gelar pun pada akhirnya berhasil dikunci setelah Kepa gagal menunaikan tugas sebagai eksekutor ke-11. Selebihnya The Reds masih harus berjuang di 3 ajang lainnya. Selain merengkuh posisi runner-up sementara Liga Inggris, mereka sudah melangkah ke perempat final Liga Champion dan semifinal Piala FA. Meraih quadruple memang misi sulit yang mungkin juga diidam-idamkan Jurgen Klopp sebelum pergi dari Liverpool. Dan Manchester City adalah bagian penting dari perjalanan penting tersebut. Lawan yang harus mereka hempaskan karena menghalangi jalan. Mereka akan saling berhadapan di laga krusial Liga Inggris pada 10 April, kemudian dilanjut semifinal Piala FA sekitar 6 hari kemudian. Bukan hanya itu, jalan Liverpool pun terbilang tidak mudah untuk menjaga asa juara. Pasalnya jadwal pertandingan mereka begitu ketat dengan calon lawan yang diprediksi sulit ditaklukkan. Terlepas dari Benfica yang akan mereka tantang di perempat final Liga Champions, begitu pula Manchester City. Liverpool juga akan berjumpa Manchester United dan Tottenham Hotspur jelang akhir musim. Namun jadwal horor pada bulan April ini bukan baru sekali ini terjadi, melainkan pernah dialami The Reds era Gareth Howler 21 tahun silam. Ada satu hal yang akan berubah di Liverpool jika Erling Haaland bergabung. Erling Haaland adalah salah satu penyerang tengah terbaik saat ini di kancah sepak bola. Semenjak bergabung ke Borussia Dortmund, Erling Haaland telah bermain sebanyak 60 kali di semua kompetisi dan berhasil mencetak 56 gol. Berkat catatan impresifnya bersama Borussia Dortmund, Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang banyak diincar oleh klub-klub raksasa di Eropa. Salah satunya adalah klub Liga Inggris, Liverpool. Liverpool dikabarkan siap mendaratkan Haaland ke Anfield pada bursa transfer musim panas 2022. Bahkan Liverpool diyakini menjadi klub yang paling difavoritkan untuk bisa merekrut penyerang asal Norwegia tersebut. Jika Liverpool sukses mendatangkan Haaland, ada satu hal yang akan berubah, yaitu taktik demi mengakomodasi atribut Haaland sebagai penyerang nomor 9 asli. Selama ini pelatih Liverpool Jurgen Klopp jarang menempatkan pemain nomor 9 murni seperti Haaland di posisi penyerang tengah Liverpool.
Pasalnya, pelatih asal Jerman itu lebih gemar menempatkan Roberto Firmino di posisi penyerang tengah. Tetapi perannya lebih sebagai penyerang palsu atau dikenal sebagai false nine. Dalam peran tersebut, Roberto Firmino tidak punya kewajiban untuk mencetak gol, karena tugasnya lebih kepada membuka ruang dan menghubungkan jalinan serangan darat. Oleh karena itu, jika Haaland bergabung, klub akan mengubah strategi false nine-nya dan menggantinya dengan pemain bertipikal nomor 9 asli seperti Haaland, yang tugasnya mencetak gol bukan menjadi penghubung dan pembuka ruang seperti Firmino. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh mantan pemain Manchester United, Luke Kantwick. Pemain Liverpool yang bakal menentukan gelar juara Premier League. Liverpool menjadi pesaing Manchester City dalam perebutan gelar Premier League musim ini. Mereka bahkan punya kans yang cukup besar untuk keluar sebagai juara. Sebelumnya Liverpool sempat tertinggal 12 angka dari pimpinan klasemen Manchester City, namun Torres mampu menunjukkan performa yang sangat konsisten di Premier League. Kini keduanya hanya terpaut 1 poin saja. Baik Manchester City dan Liverpool sama-sama telah memainkan 29 pertandingan di Premier League. Kompetisi Premier League tinggal menyisakan 9 pertandingan lagi. Pemain Liverpool dituntut untuk tampil semaksimal mungkin untuk mencapai gelar juara Premier League. Tanpa menyepelekan peran pemain lainnya, kelima posisi ini bisa jadi kunci keberhasilan Liverpool meraih juara. Siapa saja mereka? Luis Diaz. Luis Diaz adalah rekrutan anyar Liverpool pada bursa transfer Januari 2022 kemarin. Dia direkrut dari Porto untuk memperkuat lini serang The Reds. Jurgen Klopp sekarang memiliki pemain pengganti yang cukup bagus di lini depan. Diaz bisa membantu Liverpool membawa gelar Premier League kembali ke Anfield. Alisson Becker. Alisson sudah dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Premier League saat ini. Dia menunjukkan performa yang mengesankan bersama Liverpool. Pemain asal Brazil tersebut sudah mencatatkan 16 clean sheet dari 27 pertandingan dalam ajang Premier League musim ini. Penampilan apik Alisson bisa menjadi pembeda dalam perebutan juara. Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold merupakan produk asli Akademi Liverpool. Dia kemudian menjelma menjadi pemain yang hampir tidak tergantikan di skuad darat arahan Jurgen Klopp. Alexander-Arnold tak hanya mampu diandalkan untuk membantu lini pertahanan Liverpool, tetapi dia juga sangat berbahaya saat membantu The Reds menyerang. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk adalah salah satu bek tengah terbaik di dunia sepak bola. Musim lalu van Dijk nyaris absen bermain selama satu musim penuh karena cedera lutut parah. Alhasil, performa Liverpool sempat jeblok dengan absennya ex-pemain belakang Southampton tersebut. Kini van Dijk sudah kembali dan menunjukkan performa yang kuat di jantung pertahanan Liverpool. Dia siap membantu The Reds merebut kembali gelar Premier League dari tangan Manchester City. Dan yang terakhir, Mohamed Salah. Moncernya performa Liverpool musim ini tak bisa dilepaskan dari ketajaman Mohamed Salah. Pemain asal Mesir tersebut merupakan sosok penting dalam perjalanan timnya musim ini. Salah tentu tak ingin kehilangan kesempatan merebut gelar juara Premier League plus gelar sepatu emas. Ketajamannya di depan gawang akan sangat menentukan perjalanan Liverpool ke tangga juara.